هذه المجالس تبعث في قلوبنا العزة لله ولرسوله. Majelis seperti ini akan menanamkan di hati kita pengagungan terhadap Allah dan Rasulnya. هذه المجالس نصر لله ولرسوله. Majelis seperti ini adalah satu bentuk pembelaan terhadap Allah dan Rasulnya. هذه المجالس إعلاء لكلمة الله ورسوله. Majelis seperti ini adalah termasuk yang mengangkat derajat kita atau mengagungkan agama Allah. المجلس هذا إن كان يذكر بهذه الصورة في هذا المكان فهو في السماوات العلى يذكر بأعلى وأعلى وأعلى. Kalau seandainya majelis ini sudah disebut mulia dan disebut hebat di dunia, tentunya penyebutan tersebut lebih agung dan lebih hebat lagi di langit sana. كيف لا نكون أعزة ونحن حضرنا مثل هذه المجالس؟ Bagaimana kita tidak menjadi mulia sementara kita hadir di majelis seperti ini? كيف لا نكون أعزة ونحن صلينا على رسول الله؟ Bagaimana kita tidak menjadi agung sementara kita mengagungkan Nabi yang sangat agung? كيف لا نكون أعزة ونحن نظرنا إلى وجوه العلماء؟ Bagaimana kita tidak menjadi mulia dan agung sementara kita memandang kepada wajah-wajah ulama? Bagaimana kita tidak agung dan mulia sementara kita kerahkan sebagian waktu kita untuk hadir di majelis seperti ini? Apakah tidak ada mengambil faedah dari kita semua dalam majelis ini? Tidakkah kita mengambil berkah dari majelis ini? Tidakkah kita mengambil ruh dan rahasia intisari di majelis ini? Tidakkah kita mengambil cahaya yang bercucuran di majelis ini? خذ من هذا المجلس حقيقته وسره. Ambil rahasia yang hakiki di majelis ini. لا تجعل المجلس صورة. Jangan hadir dengan badanmu saja. خذ الحقائق. Ambil hakikatnya. يتصفى قلبك. Bersihkan jiwamu dan hatimu. يتنور قلبك. Hatimu dijaga cahayamu. Turafiq yaumil qiyamah nabiyyak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya kita menjadi pendamping setia Nabi Muhammad di akhirat kelak? Unsur Rasulullah. Bantu Rasulullah. I'li dzikr Rasulullah. Agungkan penyebutan Rasulullah. Yartafi' dzikrak wa qadrak 'indallah. Maka engkau akan mulia penyebutanmu di dunia dan di akhirat. Kun da'iyan ila Allah. Jadilah kau penyeru dalam kebaikan mengenalkan dirimu, mengenalkan Allah pada mereka. Kam lana ashab. Kita memiliki teman berapa banyak? Kam lana ahbab. Beberapa orang dan sodik ataupun sahabat karib bersama kita. In lam yahdhuru fi hadzal majlis istahdhiruhum fil majlis. Walaupun mereka tidak hadir, minimal bayangkan wajah mereka, hadirkan di hatimu absen nama-nama mereka. Wa sayasal ilaihim khairul majlis. Maka kita yang hadir, barokahnya akan mengalir kepada keluarga kita dan sahabat-sahabat kita yang kita bayangkan di majlis ini.